mahasiswa, saya kuliah di STIMB, saya ikut parkur sejak Oktober 2009 sampai sekarang, tiap hari Minggu latihan di ITB ini. Alasan saya ikut parkur karena sejak kecil saya suka manjat-manjat. Saya sangat terinspirasi dari Tarzan. Jadi maksud saya gini, otak boleh terpelajar tapi fisik tidak boleh kalah dari mereka. Jadi untuk itulah saya mengikuti parkur. Karena di parkur sendiri ada banyak teknik yang menantang seperti loncat, manjat, rolling, landing dan sebagainya. Teknik-teknik itu yang murni mengandalkan kekuatan tubuh manusia. Yesus hidup, berikan sorak-sorai, naikkan pujianmu, karena dialah jalan. Jatuh? Ya, saya pernah mengalami beberapa kali. Hampir semua cedera saya pernah mengalami, kecuali cedera patah tulang, ya amit-amit, saya tidak mau mengalaminya. Salah satu cedera paling parah adalah sekitar akhir tahun 2012, saya tulang keringnya ketanggok ujung tembok yang dari semen. Akhirnya tulang kering saya bolong sampai tulangnya kelihatan, tapi itu bukan berarti membuat saya kapok latihan. Anggap aja pelajaran berharga, sama seperti kehidupan. Kalau gagal ya bangkit lagi, karena orang berhasil pun pasti dulunya pernah atau sering mengalami kegagalan, tapi karena dia bangkit, jadi yang membuat dia berhasil.